Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, berbun kabare. Alhamdulillah, mugi-mugi saya ya teman-teman. Nah, di video kali ini saya dapat paketan lagi dari istri tercinta saya di rumah. Jadi kemarin kan saya libur, jadi saya sekalian mengambil. Jadi paketannya seperti ini ya. Penasaran? Ada apa saja isinya? Yuk kita buka bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kemarin pas saya libur itu sekalian ngambil paketan ya teman-teman. Wow. Dan kita buka. Wah, ini teman-teman ya. Ada kopi. Jadi saya minta saya suruh numpangin kopi ya, seperti ini. Nah, ini ada teh tarik ya, teman-teman. Ini kopi. Ini kopi lagi ya. Dan saya diberikan ini, teman-teman. Ini ya. Ini bahan untuk membuat kue, teman-teman ya. Ini ada vernipan. Ini ada baking powder dan soda kue. Nah, seperti ini ya. Jadi saya disuruh membuat roti. Kemarin kan saya dibawakan apa itu? Kayak roti instan ya, teman-teman ya. Kayak brownies terus apa nih ini. Jadi sekalian istri saya membelikan ini, teman-teman ya. Jadi memberikan apa ya, challenge kepada saya, iso enggak aku konge roti. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Terus apa lagi, teman-teman? Nah, ini ya, teman-teman. Ada cabai Indonesia, teman-teman. Seperti ini ya, ini nang tak tok nih dan nanti saya taruh di dalam kulkas ben gak suloyo. Nah, seperti ini ya. Terus ada ini mesin seres, teman-teman ya. Domong ini aku pokoknya kon nggih roti ya, teman-teman. Ini ya. Dan ini apa, teman-teman ya? Oh, ada empon-empon. Seperti ini ya. Ini dibawakan kunir. Jadi isinya ini kunir. Kurang dubur ya, teman-teman ya. Nah, seperti ini. Terus ini ada serai. Nah, ini serai ya. Nah, ini teman-teman. Ini yang saya tunggu-tunggu ya, saya dibawakan lagi kerupuk. Nah, jadi modelnya itu seperti ini ya, teman-teman. Ini ada banyak nih, teman-teman. Tak duga ya, teman-teman. Saya perlihatkan. Nah, teman-teman, jadi isinya kerupuk itu ada beberapa macam ya. Ini ada keong. Keong alias udel. Ini terus ini ada rambak ya, teman-teman. Ini rambak. Terus ini putih. Putih bulat besar. Ini ada udel lagi. Ini kemungkinan sama istri saya dikasih double-double, teman-teman. Oh, yang merah ini cuma satu, teman-teman. Seperti ini ya. Rambaknya ini lumayan banyak ini. Karena memang saya suka sing rasa rambak. Jadi dibawakan ada satu, terus dua, tiga. Ini ya, teman-teman. Terus ini ada putih juga, putih yang besar. Ini lagi putih. Jadi ada satu, dua, tiga.
ada 3 bungkus. Ya, ini juga paling favorit saya ya. Ini rasa seperti ada udang-udangnya itu, teman-teman ya. Ini kalau menyebut istri saya kerupuk dolar. Soalnya kreceknya itu kecil-kecil. So segini-ginilah. Ya, segini-ginilah. Nah, ini kerupuk dolar. Nah, ini juga masih ada vernipan. Oke, tak terima tantangan bojoku. Aku kon nggih roti, teman-teman. Siap. Nah, cuma ini ya, teman-teman, untuk kiriman yang kedua kali. Ini ada empon-empon, kunir, terus ini lombok. Nanti saya masukkan ke dalam kulkas ini, teman-teman. Tapi ini selak suloyo ya, ini sudah lembab soalnya. Sudah ada kerupuk. Nah, ini kerupuknya wakeh, wis marem lah. Nek dilawuh. Ya, sampai jeblok. Dan ini kopi-kopian, teh tarik, meses. Nah, seperti inilah, teman-teman ya, untuk paketan saya yang kedua kali ini. Nah, teman-teman, itu tadi ya paketan saya yang kedua kali ini. Jadi teman-teman kalau pengen mungkin mau beli atau ya ini ya, ini produksi saya sendiri di rumah. Jadi istri saya di rumah atau mertua saya itu usahanya ya seperti ini, teman-teman. Menjual aneka macam kerupuk, dan ini kreceknya itu bukan asal piye. Kita beli di pasar tuh enggak, teman-teman ya. Jadi mempunyai agen khusus atau supplier tetap langganan. Jadi mertua saya itu mempunyai langganan tetap, kreceknya itu belinya ke orang itu ya. Jadi enggak sekarang beli ke orang ini, terus besoknya beli ke orang beda lagi, besoknya beda lagi, enggak. Jadi cukup satu orang dan itu bisa memasok beraneka apa macam krecek. Jadi sudah terbukti, terjamin rasanya enak, terus bahannya juga mantap. Untuk masalah penggorengan sendiri, untuk masalah minyaknya juga minyak dorang ya. Kalau ngarani itu minyak dorang. Minyak yang bagus untuk penggorengan. Jadi istilahnya itu saya juga kurang paham. Saya kan sedikit nanya ya, bedanya apa minyak itu? Kalau minyak itu kalau buat goreng itu hidup ya, atau pilih ngarani. Lek ngarani ki enek minyak mati. Minyak mati itu kalau buat goreng itu ngelendet. Jadi setelah penggorengan selesai itu di bawahnya itu ngelendet ya, atau kotoran. Jadi yang minyak yang untuk menggoreng kerupuk di saya ini itu menggunakan minyak dorang alias minyak hidup. Itu istilah mertua saya loh ya, teman-teman. Saya juga kurang paham. Jadi insya Allah terjamin kebersihannya, terus kalau masalah rasa dijamin ya, teman-teman. Ini saya yang paling suka itu ini ya, kerupuk rambak. Kebanyakan kalau di sini di Hongkong itu kan ya juga banyak ya, teman-teman, kerupuk yang udah seperti ini. Tapi kalau menurut saya pribadi rasanya itu nggak sama. Karena kenapa? Mungkin produk-produk yang beredar di toko Indonesia itu pilek ngarani pabrik atau mesin ya gitu, kalau untuk menggoreng. Jadi rasanya itu berbeda. Kalau di saya, ya ini bukan sok ngepik-ngepik daganganku ya, enggak ya, teman-teman. Cuma ini saya memberikan informasi kalau kerupuk saya memang eco. Oke, teman-teman. Jadi yang pengen pesen apa pengen nyicip-nyicip, pengen ngerasa nih, tulis komen di bawah, nanti saya jawab. Saya kasih info untuk pemesanan yang juga, untuk masalah harga dijamin terjangkau, murah meriah ya, teman-teman. Dan khusus pemesanan itu kalau lewat ekspedisi itu saya kemarin kan sudah mencoba. Jadi minimal itu bobot 1 kilo lebih ya. Kalau kurang 1 kilo itu tidak bisa masuk ekspedisi. Jadi mungkin teman-teman yang berada di Hong Kong lek pengin ngicip-ngicip, saya mohon, saya sarankan pesannya itu 1 kilo lebih. Jadi biar bisa masuk ekspedisi terus dikirim ke Hong Kong ya, teman-teman. Mungkin cukup sekian ya, teman-teman. Itu tadi unboxing
kedua kali isinya cuma ada kopi, dan saya memang sengaja takkan bungkus nih kerupuk teman-teman ya. Soalnya apa? Lagi pengen, rasanya juga berbeda lah ini. Oke? Ya mungkin cukup sekian ya teman-teman untuk video kali ini. Oh iya, jangan lupa terus ikuti video-video saya selanjutnya. Saya akan membuat roti ya teman-teman. Ini sebenarnya saya belum tahu ya kegunaannya apa. Ini ada soda kue sama baking powder. Ini jujur saya belum ngerti. Kalau Verimpan ini tak ngertiku untuk pengembang adonan ya teman-teman. Yang Verimpan ini. Soalnya dulu saya pernah waktu istri saya di sini itu tahu ngancani dekne nggih roti terus dikasih ini. Jadi itu adonannya itu sedikit mumbluk atau ngembang. Ya, pakai ini ya teman-teman Verimpan. Oke, saya terima ya tantangan istri saya, aku pengen roti. Penasaran dadine koyo apa? Wis pokoknya diikuti aja keseluruhan video saya. Berikut dan berikutnya. Oke teman-teman, ojo lali yang pengen pesen tulis saya di bawah nanti saya jawab. Yaudah cukup sekian lah untuk video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.